Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum bushra al-ijabati wal-qabuli min al-mawla biwasitatir rasuli da'a da'i al-inayati fastajabtum وبادرتم إلى الفضل الجزيل نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الشهود سيدنا محمد وحبيبنا محمد وشفيعنا محمد وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد أمة الإسلام siang ini kita dikumpulkan Allah Azza wa Jal datang hadir duduk dengan galb khasyi' hati yang khusyuk pikiran yang tertuju satu hanya menuju kepada seorang wali min auliyaillah, satu insan yang dulu di masa hidupnya meninggalkan mahabbatud dunia karena mencari Tuhannya, meneliti Tuhannya, mengkaji Tuhannya sehingga ia sampai kepada hadratullah. Siapa-siapa yang telah sampai menjadi wali min auliyaillah, maka rahmat Allah akan dipusatkan turun kepadanya, baru tersebar kepada umat nabinya. Ketika mereka telah berpulang ke rahmatullah, ketika mereka telah berpulang ke alam langgeng, ke negeri barzakh, ke negeri di mana berkumpul arwahul anbiya, di situ penuh arwahul rasul, dipenuhi arwahul aulia. Negeri itu bernama negeri barzakh. Kekasih-kekasih Allah bila sampai ke alang langgeng, doanya tidak putus, bahkan tambah mustajab, doanya tambah manjur. Kalau dulu dia berdoa sendiri, ketika di alam langgeng majelisnya berbeda. Ayuhal ikhwan, wali berkumpul dengan para wali, majlisnya dihadiri para nabi, dihadiri para rasul, yang duduk paling depan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Karena itu kita berpesan kepada Habib Hussein, doakan semua yang hadir di hall ini, sampaikan salam kami kepada paduka rasul, sampaikan salam kami kepada Rasulullah, sampaikan salam kami kepada Habibullah, bilangkan kepada nabi, anak cucu nabi masih bangkit menjaga agamanya, anak cucu nabi masih bangkit menjaga akidahnya, anak cucu nabi masih bangkit menjaga Islam, menjaga La ilaha illallah, La ilaha, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ayuhal hadir, jangan engkau ragu,
sebab keraguan menyebabkan tertolaknya doa mustajab. Kuatkan keyakinan Anda bahwa niat Anda hadir di hall ini pulang membawa gebun. Pulang membawa gebun. Pulang membawa gebun. Kita menjadi orang soleh, anak-anak kita menjadi soleh, istri-istri kita menjadi solehat, santri-santri kita menjadi soleh, rezeki kita menjadi rezeki yang baik, luas, barakah, hidup kita menjadi baik, tidak ada hutang, tidak ada silang sengketa. Kita doakan negara Indonesia semoga dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ajaran Islam semakin langgeng di negara ini. Diperbanyak ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita tetap ingat bahwa la yakunul waliyu waliyan illa idha kana ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada seorang wali bisa menjadi wali kalau hatinya tidak ada aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau hatinya tidak ada aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau hatinya tidak ada aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu akidah tetap di depan. Kita tetap berakidah ahlus sunnah. Ratib Haddad jangan ditinggal. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dibaca. Maulid Habsyi tetap dihidupkan. Agar anak-anak kita tetap terdidik menjadi Habib Hussein, Habib Hussein baru, Habib Hussein, Habib Hussein muda. Semoga diperbanyak oleh Allah Ta'ala anak cucu beliau yang bangkit. Anak cucu beliau dibangkitkan menjadi pengganti beliau. Dan kita doakan Al-Habib Shadiq panjang umur. Habib Shadiq panjang umur. Habib Shadiq panjang umur. Sehat afiat. Habib Abdul Qadir Khalifah beliau panjang umur. Saudara-saudaranya panjang umur. Fisihatin wa afiat. Sebagai penutup oleh-oleh saya dari Kota Malang. Saya baru saja membaca kumpulan ta'lim Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang ditulis oleh almarhum Al-Ustaz Ahmad Ramli Anwar. Tulisan tangan ada di rumah saya. Saya sampaikan di sini sebab ini sangat-sangat penting berhubungan dengan Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid dan semua keturunan Sheikh Abu Bakar bin Salim. Di situ diterangkan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah, hadis Nabi lebih tinggi dari ucapan wali. Yang di atas hadis Nabi adalah ayat-ayat Tuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yatajalla li ahli as-sana'a tajalliyan khasun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli. Bisa kita terjemahkan tajalli bahwa Allah membuka pintu makrifat khusus kepada ahlus sunna'a. Tajalliyan khasan dengan tajalliyan khusus. Di bawahnya ada keterangan. Yang dimaksud di sini adalah fakhrul wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Sepeninggal Syekh Abu Bakar bin Salim, apakah hilang begitu saja tajalli khusus ini? Tidak. Masih ada kata-kata lagi di bawahnya itu. Ahwali tantagilu fi auladi. Karamahku, asrarku, kewalianku tidak akan habis sampai hari kiamat. Akan pindah dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit terus sampai yaumul kiamat. Dan di sini warithu sirri Syekh Habib Bakar bin Salim adalah Al-Habib Hussein bin Hadi الحامد. ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم. Kita pulang membawa barakat, membawa barakat, barakat فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم, barakat الحبيب الإمام القطب حسين بن هادي الحامد, barakat أبناء رسول الله, barakat ورثة رسول الله, dan membawa barakatul majlis. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Jangan biarkan barakah kami hilang di tengah jalan ya Allah. Jangan biarkan barakah ini hilang di tengah jalan ya Allah. Aslih auladana ya Allah. Baikkan anak-anak kami, baikkan cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, baikkan istri-istri kami ya Allah.
jadikan mereka ahlus sholat. Yang belum sholat subuh, takdirkan sholat subuh ya Allah, agar tidak dilaknat Allah, agar tidak dilaknat Allah. Yang tidak sholat subuh, mal'un, dilaknat Allah. Mudah-mudahan semua menjadi ahlus sholat. Auladana menjadi ahlus sholat, banatana menjadi ahlus sholat, azwajana menjadi ahlus sholat, talamidana menjadi ahlus sholat. Dibuka hati kita mencintai sholat lima waktu, mencintai sholatul subuh lebih dari cinta kita kepada anak-anak kita. Karena di dalam as-salah adalah mi'rajul arwah, terbangnya arwah menuju Tuhan. Di dalam as-salah tempat munajat, tidak akan ditolak doa orang di dalam sholat. Mudah-mudahan kita menjadi ahlus sholat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa ahlina al-husna bihurmatihim wa amidna ya Allah ba'da tulil umur, ba'da tulil umur fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.